Nah oke okay, teman-teman, ini adalah cana saya yang dulu. Enggak lah, ini bukan cana yang saya yang dulu. Ini saya beli baru lagi. Sudah agak lama sih. Cuma ini enggak pernah saya bikin konten teman-teman. Jadi saya punya dua cana aslinya. Ini saya beli, enggak pernah saya bikin konten, dan yang dulu masih ada teman-teman. Yang dulu masih ada, yang pernah saya bikinkan konten, ini ada di pojok atas ini, kalian lihat di situ. Jika kalian penasaran sama yang dulu, oke. Saya akan update bagaimana kondisinya sekarang. Tapi sebelum saya update, kita lihat yang ini dulu teman-teman. Nah, cakep. Nah, sharing. Ini sama cana maru, tapi karakternya nggak seganas yang dulu teman-teman. Cuma warnanya barnya sudah agak jelas, warna matanya merah dan kuningnya sudah mulai up teman-teman. Nah, fairing. Ini juga bakat bunganya sudah ada teman-teman. Nggak kelihatan kalau di kamera mungkin. Ini sebelah sini sisinya ada bakat bunganya. Nah, nice. Cakep. Oke, kita langsung tengok cana maru saya yang dulu yang pernah saya review. Jangan lupa selalu subscribe. Subscribe ya, like, komen, dan share. Wow, cantik. Nah oke teman-teman, jadi ini dia cana saya yang dulu pernah saya bikin konten. Update kondisinya sekarang begini teman-teman. Lihat warnanya buluk. Dan sekarang dia mentalnya menurun teman-teman. Kenapa? Karena dulu ini terkena sakit teman-teman. Jadi kena sakit, kena white spot kayaknya. Saya masukkan ke kolam saya yang di depan teman-teman. Selama 1 atau 2 bulan kayaknya. Atau bisa lebih, 3 bulan kayaknya. Nah itu saya kira saya masukkan ke kolam, bener penyakitnya hilang. Karena sudah kolamnya sudah major, jadi white spotnya hilang. Saya pikir mungkin di dalam kolam outdoor kena sinar matahari akan meng-up warnanya teman-teman, memunculkan bakat bunga, meng-up warnanya. Nah setelah saya angkat, saya masukkan ke akuarium sini, malah jadi buluk teman-teman, hitam. Lihat awalnya ini nggak respon, tapi ini masih respon ya, masih tetap sama kayak video saya yang awal dulu, tapi mental petarungnya hilang teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, kita coba kasih kaca biar flaring. Nah, dia nggak mau teman-teman. Dia nggak mau, kita coba masukkan kacanya ke dalam. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Lihat, nah, dia malah mundur. Mental petarungnya hilang teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Kalau ada yang ngerti gimana caranya mengembalikan mental petarungnya, bisa komen di bawah teman-teman. Nah ini, nah nggak mau. Nah dia nggak mau flaring teman-teman. Nah, kita coba kasih makan. Oke kita kuda seperti biasa. Nah dia masih respon, masih respon teman-teman. Nah masih respon. Kita coba kasih di atas. Wow, tangan saya digigit. Nah, oke. Mentalnya masih bagus, tapi mental petarungnya hilang.
kita kasih, kita celupin ke dalam. Oke, kita goda dulu. Biasakan kalau memberi makan digoda. Nah, tangan saya lambat, teman-teman. Kita coba lagi. Kita coba goda. Kalau urusan makan dia masih mau, teman-teman. Nyamber, masih mau nyamber. Tapi kalau urusan fairing, tarung, dia nggak mau. Ini kak, seperti jinak, teman-teman. Nggak mau tarung. Lihat, pegang nggak apa. Nggak takut. Tapi kalau kita kasih aja, lihat, barnya aja nggak ada, teman-teman. Lihat, dia mundur. Nah, dia mundur. Ya, warnanya kusam. Nggak ada kuning-kuningnya sama sekali. Barnya nggak kelihatan. Lihat. Nah, lihat. Di luar mungkin dia mau. Nggak mau. Nah, nggak mau. Nggak mau. Nah, teman-teman, jadi ini update-nya. Ya, channel lain kalau mengupdate ada progres ya, ke depan ada kemajuan. Kalau channel saya malah ada downgrade, teman-teman. Jadi ada kemunduran. Enggak malah bagus, tapi ya penurunan ya. Jadi saya masih berusaha ini mengembalikan mentalnya. Ya semoga aja bisa ya. Tapi kalau urusan gini dia mau, teman-teman. Tapi kalau urusan galak di flaring, dia enggak mau, teman-teman. Sayapnya juga, apa, siripnya juga mengkuncup. Barnya enggak ada, warnanya sama sekali enggak ada. Oke, kita mulai dari nol mungkin merawat ikan ini, teman-teman. Oke, cukup sampai di sini update-annya. Ya, sedikit mengecewakan, teman-teman. Tapi gimana lagi, ada hasil, ada proses yang harus kita tempuh, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah.